ke Sobat Cerewasa. Sekarang tuh mau menuju ke Baso Kak Dimas Ahmad. Dan sekarang itu mau menuju ke Bekasi. Dan kalau yang dari arah balik dari Bekasi tuh bener-bener macet banget sebelumnya ini. Kak, udah sampai belum ke lokasinya? Aku udah lapar banget. Lighting ini lagi tersesat gitu. Sumpah nih sambil lihat Google Map makannya itu jadi bingung ya. Gitu. Dan aku sekalian juga mau makannya itu bakso, jadinya pas banget. Oke, dan kita naik mobil. Dan kita tuh makannya itu bakso. Yap. Di baksonya Kak Dimas Ahmad. Ya, yang lagi viral. Iya, yang mirip sama Om Raffi Ahmad itu. Iya. Dan lokasinya itu di apa Kak? Di mana, Bekasi. Iya, Bekasi. Dan sekarang tuh naik mobil camping. Kalau kalian kangen sama mobil camping ini, kita udah review lagi. Dan yep. nonton juga mobil camping yang sebelum-sebelumnya juga. Yap. Oke, okay, check it out. Jangan lupa subscribe, check it out. Okay, sekarang mau belok kanan. Oh my god, banyak banget yang mau lewat situ. Oke, Sobat Cerewasa itu bener-bener nyasar banget kita. Misalnya ngikutin Google Map itu udah kayak pusing banget. Oke, sekarang lagi nyari sekolahan SMP ya, Widya Nusantara. Dan sekarang tuh nggak ketemu. So keep on watching, jangan lupa di like and subscribe. Ya. Yeah. Oke, Sobat Cerewasa, di belakang tuh sekolah Widya Nusantara. Belum datang baksonya. Iya. Datangnya itu jam 1. Jadinya bakal nunggu dulu kita. Oke, secegira aja. Secegira. Good job. Jadinya kita nunggu 30 menit. Iya. Yep. Oh ya, dan jangan lupa kesini ke bakso ikan Dimas Ahmad. Dimas Ahmad yang lagi viral. Ya, dan yang mirip sama Raffi Ahmad. Ya. Om Raffi. Jadi kita lagi nunggu sambil Kakak main Among karena agak bosan lah jadinya. Oke, ikutin video kita terus. Jangan lupa subscribe dan no skip. Oke, bye-bye. Jadi, sambil nunggu kita apa? Beli bakso goreng yang di situ. Once hour later. Oke, Sobat Cerewa, jadi karena hujan, jadi makan di mobil deh. Itu dia tuh hujan, oh my god. So, bakal makan di mobil dulu, baru nanti wawancarai bapaknya. Oke, check it out, bye-bye. Sobat Cerewa, sekarang mau menuju ke tempat baksonya. Oke. So, pertama nunggu dulu. Karena banyak mobil dan motor. Akhirnya dong. Kita bisa juga kesini. Jadi ini dia. Dan ya rame banget. So ini dia gerobaknya. Itu dia. Dan sekarang Yuri lagi latihan. Gak paham aku, kayaknya itu pakai plastik. Kayaknya kita bawa bungkus. Dan kita beli dua lagi untuk bungkus. Oke, ini dia. Oh gitu ya. Ini dia cara buatnya. Pak, Dimasnya mana, Pak? Dimasnya di sana. Oh. Di Andara, Kak. Di Andara, nggak pulang. Ya. Oke, so. Mana? Dari tempat. Iya, pakai sambal, Kak? Pakai sambal dua. Oh, satu aja, satu. Yang pojok sana, yang pojok. Oh, oke. Okay. Oh, sampai sini jam berapa, Kak? Tadi jam 12. Oh, jam 12. Dari tempat, wah, jauh banget. Lumayan deh. Jadi rame banget dan karena habis hujan nih dia baksonya. Dan kita mau makan di mobil. Itu di mobil ya. Oke, sekirat. Sampai jadi dewasa. Oh, ini tuh rame banget dan tadi konter yang pertama itu dia bakso Kak Dimas Ahmad. Rame banget tuh, banyak banget orang di sini dan gerobak tuh sebelah sana. Itu dia. Oke, so
cekidot, jangan lupa subscribe. Oke, so sekarang mau wawancara kakaknya. Kakak dari mana, Kak? Dari Bekasi, Rawalumbu. Oh, dari Bekasi. Kakak udah berapa kali ke sini? Baru sekali. Oke, sahabat dewasa, jadi itu panjang banget ngantrinya sampai sana. Dan sekarang mau langsung aja makan di mobil. Itu dia. Oke, cekin aja bahasa sekarang. Dan tuh bener-bener panjang banget ngantrinya. Iya, panjang banget ngantrinya. Wow. So, kalau yang mau beli tuh jangan lupa untuk datang tuh 12:30 biar gak ngantri lagi. Iya, biar gak ngantri. Jadinya ini udah panjang banget. Jadinya kita saranin kalian harus datangnya 12:30. Ayo, cekit aja. Pas subscribe. Let's go. Oke, jadi kita tuh beli tuh dengan 15.000. Dan banyak banget isinya, sumpah banyak banget. Iya ini. Dong, banyak ya, banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku kehilangan tahu. 10 lebih. Jadi tuh basnya itu seperti ini, banyak banget isinya. Ini punya Yuri itu. Dan ini punya aku ya yang pakai saus. Dan sumpah ini udah sempat pakai saus. Tuh segini enak banget. Dan kental, nggak terlalu kental. Iya, ini tuh pakai. Sekalian ini bakso ikan ya. Ini ya. Dan tuh cuma 15.000. Wow. Oke, so sekarang mau nyoba ya. Let's go. Oke, aku kuahnya dulu. Kakak bakso dulu. Bismillah. Jadinya tuh baksonya masih panas. Baksonya. Iya, baksonya masih panas dan kuahnya enak banget. Enak banget. Gak terlalu asin juga. Sekarang aku mau apa namanya baksonya? Aku pakai saus jadinya. Kental. Enak. Tambah ke mulut enak banget. Mana kan gue saus. Cuman itu enak banget. Jadi aku gak pakai saus atau cabe karena aku gak suka pakai mereka berdua. Aku sukanya kalau jadi di sini juga ada tahu. Ada ini tahu susu namanya. Tahu susu. Tahu putih. Tahu putih sama ini. Apa sih namanya, tau apa? Ini tuh bener-bener banyak banget baksonya. Like, bener-bener banyak. Makin panjang banget ngantrinya, tuh dia. Panjang banget. Dan sekarang tuh masih makan. Oke, sahabat Ilya, jadi kalian jangan lupa kesini ya. Bakso, ikan, Kak Dimas. Iya, enak banget. Dan sekarang tuh Kak Dimas itu lagi di Raffi Ahmad. Jadinya gak bisa ketemu. So ya, cuman ketemu sama bapaknya doang. Dan langsung rame doang yang pas datang. Jadinya itu bukannya dari 1:00 sampai 7:00. Jadinya jangan kecepetan dan jangan kelamaan. Kalau kelamaan bakal ngantri. Iya. Dan disaranin untuk datangnya itu sebelum buka. Iya, dan jangan enggak ngantri. Dan bawa mangkok sendiri ya. Karena misalnya itu mangkoknya plastik. Tuh, ngantrinya panjang banget. Oh ya, dan bakso ikan Kak Dimas ini dekat di SMP Widya Nusantara. Yap. Jadi jangan lupa untuk patokannya itu di sekolah SMP. Widya. Enak banget, beda banget baksonya. So, sekarang udah saya makan baksonya. Dan enak banget. Iya, dan kalau yang mau tahu tempatnya di mana, tinggal lihat ke Google Map dan tulis SMP Widya Nusantara. Dan juga sukses terus buat Kak Dimas dan juga tuh baik banget. Siapa Yuri yang baik? Bapaknya dan semua keluarganya baik banget. Iya, baik banget. Dan tadi tuh juga enggak sempat wawancara karena tuh sibuk banget, rame banget tuh dia. Iya. Rame banget.
Ya, dan okay, pokoknya kalian jangan lupa kesini ya. So, sukses selalu untuk Kak Dimas dan semua keluarganya. Oke, sukses kendara kamera. Dan Yuri juga jangan lupa di like, share, subscribe. Jangan lupa di loncengnya supaya kalian bisa terus dapat notifikasi video terbaru dari Wah. Oke, bye-bye.